Ya. Zong zong. Kiri kiri, agak kiri San. Di mana? Garing, abang gua tampak lecet di kana. Udah biasa kali San. Hah? Lu karena lu enggak nah, itu yang pancing garong lu kemana? Pancing garong. Iya. Kan garongnya udah rada habis. Pancingnya? Pancing. Iya. Berarti lu cuma ganti jaringnya doang itu. Tuh. Tapi kalau di sini lo garong kayaknya enggak bakal nyangkut, San. Satu bakal nyangkut. Pernah apa-apa di sini enggak pernah nyangkut. Iya. Ubi satu awet, Bat. Dapat 3 biji. Di sini. Potong lah gua. Repot dari sono. Ada pot tarik ya, kan. Sore angin. Tapi kalau malam di sini gelap banget tau San. Mancing pagi, pagi banget loh. Emang apa? Sedang-sedang ikan nongol itu. Lapar ya ikan ya? Ikan pada di dalam nih. Ya kan? Orang-orang pada keluar semua ini kan. Pada nyari makan. Kalau siang? Hah? Siang? Siang pada pinggir. Panasan, ini agak tepat panas kan. Kalau jam segini udah kenyang ikan ya? Hah? Jam segini? Justru jam segini. Laper. Tadi kan orang dapat tuh. Besok jam segini, sedang sedang dia. Ntar malam tidur. Pagi, kayak manusia ya. Pagi, nyari makan lagi, kikit aja gitu. Aktivitas. Ikan paling aneh itu ikan mujair, bro. Kenapa? Telurnya dari mulut keluar. Masih sih? Iya. Enggak kali. Dia netesin di dalam perut, di mulut itu tenggorokan. Lu gak percaya, no? Ikan mujair pun nila. Iya. Emang nila juga sama ya? Sama. Di perut. Iya. Perut nih, ya kan? Perut. Dia ngeluarin, dia tuh telur nih di dalam perut. Itu diendep di leher. Terus? Diendepin di leher. Udah pada netes nih, tadi keluarin anak dari mulut. Wah, agak dari pantat enggak? Kan biasanya kalau mereka bertelur kan dari pantat tempelin ke pejampan ya apa? Kawinnya. Kawinnya tuh dia kayak cupang gini. Selalu tahu. Kayak cupang. Nah, cium-ciuman gitu nah, ya. Nah, begini. Keluarinnya begitu nyembur. Masuk ke betina, betina nolor. Nolor juga dari sini keluarin. Heran itu gua lagi nangkep ikan telur tuh yang punya gua ya banyak banget. Gua lagi nguras, gua taruh di ember dulu kan ikannya. Pisahin, keluar banyak banget loh dari mulut banget. Wah, buset tutup ikannya. Ikan kecil banyak banget, gua sarok aja ke baskom, gua pindahin lagi yang kecil, gua pindahin sana, takut dimakan lagi sama dia. Ikan nila kan itu kan kanibal. Dia ngeliat ikan, ngeliat anaknya sendiri dimakan. Terus? Coba dah, lu jangan dicampur sama yang gede, kalau yang masih segini, jangan. Makan. Ikan nila ya? Nah, tapi kalau segini ini udah kayak mentol korek tuh enggak. Udah beda. Udah tahu itu temen ya? Tahu itu anaknya. Kalau masih kecil-kecil banget nih, kayak gitu. Dimakan, punya gua habis dari 200 ekor sampai tinggal 5 ekor. Berarti kalau beli harusnya sih jempol-jempol dulu nah, ya? Jangan sampai yang kecil banget, jangan. Kalau yang kecil jauhin induk ya. Jauhin induk.
itu nilai ya, tapi gue kan yang lain enggak. Enggak, orang-orang itu kalau yang di Empang kenapa nilainya bisa makin banyak aja, San? Apa? Emang enggak dimakan sama nilai yang lain? Ya enggak, soalnya dia kenapa? Dia kan tempatnya lebar. Mm-hmm. Enggak bikin kolam kayak lu. Terus? Kalau yang kolam kayak lu itu kelihatan otomatis. Mm-hmm. Airnya bening, itu anak-anaknya kelihatan, disangka dia itu udang. Terus? Tapi makan? Makanan yang lain, ditangkap kamu dimakanin, dia lapar. Kalau di kolam kayak gini, itu yang ikan yang kecil itu nyebar kemana aja, bisa dari induknya, ntar dia gedenya di sana, induknya di sini gitu. Oh, dia udah gede tau-tau dia nyampur begitu. Jadi intinya kalau umpama dia beranak, dia mau ini soalnya tempatnya hijau gelap kali nggak kelihatan kali ya buat makan ya. Aduh lompat ikannya. Ya sayang. Gede banget lagi. Gede itu tadi itu. Hah? Gede. Lagi San, lempar lagi situ. Itu motorku masih ada enggak itu? Oh, no, kelihatan lu. Iya. Dalam tuh situ. Lubangnya kan jangan-jangan. Mm-mm. Berarti nila kayak lele ya? Apa? Kanibal ya? Kanibal. Lele juga kalau dia beda fisik aja dimakan, San. Iya. Lele, tapi kanibalnya paran lele ya? Kalau bawal enggak kanibal? Bawal agak. Agak dia mah. Baik. Jahatnya sama orang gua. Hah? Jahatnya sama orang gua. Kenapa? Tanya aku pantesan. Belum. Lu mancing ikan bawal apa coba? Belum. Belum. Habis talinya di itu sama dia. Digigit. Tali apanya? Paling serem tuh ikan bawal kalau makan. Dia makanan apa sih? Dia cacing. Dia kalau pelet jarang mau. Jarang ya? Cacing dia makanannya. Tapi kalau di sini mancing cacing mah enggak bakal dimakan sini, San. Sini. Hmm. Makan bro, di sini kaya. Biar tuh apa aja kan, cacing masuk, pelet masuk, udang masuk, lumut masuk. Iya. Tapi anaknya pun dimakan. Lumut itu buat ikan apa aja ya, San? Hah? Lumut itu, lumut yang kayak gitu kalau dikasih di kolam itu makin banyak nggak, San? Lumutnya. Lumut. Hmm. Buset banyak banget, bro. Iya. Berarti mendingan dikasih apa budidaya lumut kayak gitu, dia ngambil dikit di diminter banyak sendiri ya. Itu kolom yang semen ya. Mm-hmm. Yang kayak lo gitu. Itu sehari dua hari aja udah banyak banget lumut, bro. Iya, maksudnya kalau ditaruh di tempat semen itu dikit nih, udah hari banyak kan. Mendingan gini nih. Dia nempel enggak sih? Banyak lumut. Mm-hmm. Nempel. Tapi lama panjang. Tapi kan ntar ikan makan juga. Dimakani. Iya. Abis ntar dong. Tuh lama-lama kayak gini warnanya kalau dimakan ikan. Begini nih warnanya nih. Makan ikan. Kalau yang kagak dimakan ikan itu ngeruwet. Iya. Kalau lama-lama penuh sama lumut itu. Bukan air. Serap sama lumut. Airnya. Tapi padahal orang jualan lumut kayak gitu laku tau, San. Laku banget. Koceng. So? Plastik. Kan? Itu juga nggak nentu plastiknya. Iya. Ada yang banyak, ada yang dikit.
Padahal modalnya. Jadi dia tuh ada dua jenis. Lumut kasar sama lumut halus. Halus. Emang bedanya apa San? Kasar halus. Kalau kalau lumut itu apa? Lumut halus tuh buat ikan-ikan kecil. Iya. Kasar. Kalau yang kasar tuh kan gede. Lagi juga dia kailnya beda. Kalau yang lumut halus tuh kailnya kecil. Diguntel-guntel gini bisa. Kalau yang gede? Gede nggak bisa. Coba lu yang gede ke apa? Kalau lumut yang halus, begini nggak bakal kena. Yang ukuran 5. Iya. Buat kecil tuh. Buat di lumut begini-giniin aja langsung nyangkut. Puter-puter gini talinya. Tapi kalau yang gede? Kalau yang gede nggak bakal bisa. Taliin ya. Pak dia pakainya yang kasar. Lempar yang jauh kalau yang kasar, setengah-tengah. Anjing glosor. Kena. Kenapa lo nggak coba jualan lumut aja San? Carinya di mana? Beli goceng dulu, ntar dijemur kan bertambah banyak. Dijemur? Enggak, maksudnya lo ceburin ke kolam. Hah? Cepet nggak itu tumbuhnya? Lama ya? Apa mati? Lama tumbuhnya. Nggak jadi panen dong kalau lama. Enggak, kalau umpama lu punya tanah, lu mendingan usaha lumut aja, jualan lumut. Kalau punya tanah, ikan lah, aku bikin kolam. Iya. Rugi lumut, apa lumut goceng. Lumut goceng rame, gocap. Gila. Gak ada no di Parung. Iya. Suruh ngisiin, San. Ini Pak Iwan, Pak RT, punya 3 kolam. Gitu. Gue mandi ke situ, gue mancing rame. Iya kenapa Pak RT? Saya punya kolom 3 nih kosong. Kalau kamu mau izin boleh, tapi itu satu kolomnya 1 juta. 1 juta ikan? Enggak, 1 juta harganya buat bibit. Jadi terserah tuh, lo mau milih bawal kah, apa gurame, apa jair. Pokoknya 1 juta diisiin tuh 3.000-4.000 ekor. Ukuran? Hah? Ukuran seberapa? Korek, segini. Mahal San. Hah? Segini itu 350. Iya, itu jair kan? Iya. Iya. Ini kan mau gram ya, mau apa bawal? Nila. Emang bawal lebih mahal ya? Bawal mahal. 40 kan bawal. Iya sih. Paling murah itu nila. Iya. Nila itu 38.000 sekilo, paling turun, paling bawah, paling rendah. Daripada apa? Lele. Iya, mau lele. Lele lebih mahal daripada jair. Tapi gurame makannya susah ya? Gurame? Sama aja, lumut juga mau nih mah. Cuma lu taruh aja nih di kolam nih ya, kolam. Lu gampanin kek, lu apa kek. Ya lu umpanin paling daun jente aja sih. Gak usah susah-susah. Gurame itu? Tuh, gurame. Lu taruh, gak usah pakai dibersihin, gak usah pakai dikuras, hidup. Tempat begini. Gurame itu paling gampang. Daripada nila ya? Daripada nila. Nila kalau udah lu kasih tempat grojogan tuh air, air mancur gitu. Air mancurnya lu lepas, mati. Iya ya, mendingan gua gurame ya San. Mending gurame. Udah mahal ada harganya. Gila lu gak ada duitnya, Bo. Iya ya. Sing sayang. Iya. Hah? Ya emang di sini masih gitu nih San. Emang di sini mah jarang ada yang gede. Lu kesana San, sini San.
bingung gue terus. Cing. Ini udah bisa. Tinggal lo tarik. Nyopotnya nggak bisa, nggak bisa dicopot. Dapat lagi apa yang tadi itu? Yang tadi nggak bisa dicopot. Masuk ribut ini. Oh ini mah terlalu kecil sininya sih. Iya. Asli ini ya gue mas? Aku asli Tegal mas. Oh Tegal, iya. Ngendi Tegal ya? Bojong? Ya aku Tual. Oh Tual. Tual berarti arah Guci, sama ini. Tual berarti yang tanjakan munggah muda ya? Iya betul, emang sama ini? Klaten. Oh Klaten, apa sering pernah Guci? Guci yang sepeng lima aku. Oh. Nek, amat lebaran anak? Nek lebaran dolan ana. Aku koncoku ngemen kae, koncoke ini wong nganu iki. Pasar Bumi Jawa. Oh, Pasar Bumi Jawa. Heeh. Tual kan bar pasar kan? Iya, bener. Lurus ae. Dalan munggah. Lahir itu. Kapan mono? Siapa? Lahir maring darahku kapan? Oh, aku asline Klaten. Oh. Ya gur ngemen kae aku duwe konco karo duwe cewek wong iki, wong Bojong. Oh. Cewekku, koncoku wong iki Bumi Jawa. Lahir dolan kapan? Terakhir dolan. Suwe setahun wis ana. Enak ya guci kuwi ya ngene ya. Ya adem. Aku tiap rono bengi. Oh. Konco kan gawe kono. Apa jenenge? Pilau no. Oh, pilau ngono. Nek bojoke golek duit gampang banget to. Wah, macet tepol Mas Nahar. Biasa parkir ning anu, nek bojoke endi? Guci. Ora parkir ning Alfa. Alfa endi? Alfa tuwal pasti kungan. Oh, ana nang Alfa ngono. Heeh. Ya, nek hari-hari bojoke golek duit sewu ki gampang. Tapi nek arep bodo bar bodo kan nang guci nem parah ya Mas. Waduh, ora parah man. Iya kan? Tapi enak-enak nang guci iki bengi ya Mas, nah, menurutku. Yeah. Enake ya. Yeah, enak. Tapi parah duse ora enak. Oh, ademe pol. Pas satu sih enak, 200 setengah jam wae. Wah, celeng. Nah, mungkin nak wong kono aslinya biasa. Yeah, wong kono asli biasa. Mulane rata-rata kan villane ora ana AC-ne. Wah, nang kono AC percuma. Dadi es krim wong bisa. Tapi ceweknya jarang metu ya ngono ya Mas. Jarang ya Bumi Jawa wi. Ya tergantung Mas nang apane sampean weruh tempat tongkrongane. Ya. Tempat tongkrongane. Ya. Aku ngemen kae nang Bumi Jawa. Terus koncoku nikah ngendi ya kae ya? Pasar iki. Cara pasar tapi dudu pasar Bumi Jawa ono pasar. Pasar Bojong tutup. Bojong ya? Heeh, oh, pasar Bojong kali ya. Sing gede. Heeh. Ya, paling gede ngono pasar Bojong. Nikae meng koyo ngono ya. Apa nggowo peralatan ngono. Nah, ning kampung mah masyaallah ning kafe ribet ya. Nek wong sing mampu ya nggowo nek sapi nek ora wedhus. Ya wis kan wis pasti. Iya. Terus peralatan-peralatan dapur kabeh. Hampir so. Ora to. Kosong. Enak kali sekali empat mak.
Tuh bawa pan. Ya. Dapat berapa san? 16. Banyak gak? Banyak. Gue bawa motor aja. Gue bawa itu lah.